Halo guys, apakah kalian sudah menonton tentang vlog Frinbeki in Jepang episode 1 yang diunggah di kanal YouTube Idol Factory? Keseluruhan video itu tentang perjalanan dan kebersamaan Frinbeki dan kawan-kawan di fan meeting in Jepang. Di hari pertamanya, Frinbeki melakukan kunjungan di kuil. Setelah itu, pergilah mereka ke toko mainan, foto-foto di jalanan Jepang, dan mengabadikan setiap momen kebersamaan. Makan malam lalu kembali ke hotel. Pagi harinya mereka harus lanjut bekerja untuk melakukan rehearsal atau latihan konser di fan meeting mereka. Sepertinya banyak berseliweran di media sosial kalau orang-orang pada salfok sama outfitnya Becky di sini. Katanya Becky dengan mode kegantengannya. Apa iya? Waduh, ini kasihan jalannya masih pada sempoyongan nih guys. Tapi mereka tetap harus semangat kerja. Di sini kelihatan pada pegel-pegel semua nih mereka. Apalagi Becky harus belajar dulu sebelum akhirnya lanjut kerja. Di ruang ganti, Prin, Heng, dan Nam terlihat sibuk sedang berdandan. Sedangkan Becky malah asik sendiri nonton konsernya sama Prin yang udah-udah. Kamu kangen kan, Bek? Apalagi di momen-momen itu. Dance legend kalian. Enggak guys, Becky cuma lagi latihan kok biar nggak lupa pas konser nanti sore. Kita jadi tahu kan persiapan apa saja yang mereka lakukan kalau mau fan meeting. Waktu spill stage nih guys, mereka lagi cek sound dulu. Waduh, damage-nya Frinbeki kalau udah pakai outfit serba hitam kayak ninja, nggak kaleng-kaleng sih. Kita bisa lihat bersama kalau momen konsernya meriah banget nih guys. Jepang emang keren sih. Tertib banget penontonnya. Udah gitu, Frinbeki dipakein baju kimono modern lagi. Cocok juga ya kalian. Lain kali harus cobain batik asli Indonesia ya, Frinbeki.